teman-teman, ketemu lagi di channel Wira and Family. Kali ini, malam ini saya mau makan makanan khas dari desa atau kampung halaman, yaitu Banyuwangi teman-teman, yaitu nasi tempong. Apa case-nya nasi tempong teman-teman, ikutin ya. Isinya ini teman-teman, ada sambalnya yang jelas, terus ini kulupannya, terus ini tempe goreng, ayam goreng ini, terus tahu goreng, ini ada terong goreng, sama ini ya teman-teman, yang gak ketinggalan ikan asin goreng, terong goreng. Oke teman-teman, mari kita makan, doyan makan, yuk mari makan. Sambalnya kita tuangin teman-teman. Sekarang kita coba dulu tempe gorengnya. Kita cocok sambalnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya mantap teman-teman. Pedasnya pas. Sayur atau kulubannya dari daun bayam. Kita coba satu-satu teman-teman. Ikan asin. Cocok sama dulu. Lama sekali teman-teman nggak pernah makan ikan asin. Kalau makan nasi tempong nih keinget kampung halaman di Banyuwangi. Coba ayamnya. Enak. Ayamnya empuk teman-teman, enggak alot. Sambalnya mantap teman-teman, pedas. Sampai bingung mau makan yang mana dulu. Soalnya ini lauknya komplit banget. Thank you.
dengan gurih upin ipin. Nasi tempong atau sego tempong khas Banyuwangi. Oke, teman-teman jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe channel Wira and Family. Dan